Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kucing merupakan salah satu hewan yang paling banyak disukai manusia. Banyak hal yang unik dan menarik dari hewan yang menggemaskan ini. Salah satunya adalah kumis kucing. Setiap kucing pasti memiliki kumis yang bisa membuatnya semakin menggemaskan. Berbeda dengan kumis pada manusia yang hanya berfungsi sebagai penunjang penampilan atau tanda kedewasaan usia saja, fungsi kumis pada kucing jauh lebih besar. Bahkan, bila tanpa ada kumis, kucing akan mengalami kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Karena kumis pada kucing bertindak sebagai sistem GPS dan radar, serta merupakan bagian penting dari cara kucing menikmati dunia ini. Maka dari itulah, jangan sekali-kali memotong kumis kucing ya. Ada 5 fungsi penting kumis kucing yang dilansir dari berbagai sumber, yakni fungsi pertama, dapat membantu kucing memposisikan mangsanya. Meskipun secara naluriah kucing merupakan hewan pemburu, tapi kucing tidak dapat melihat dengan baik pada jarak jauh. Jadi, ketika mereka hendak menangkap mangsanya atau bahkan bermain, mereka membutuhkan cara untuk merasakan bahwa mangsanya berada dalam posisi yang tepat untuk gigitan yang fatal. Kumis di belakang kaki depan, di dagu, dan di sisi hidungnya sangatlah penting untuk tujuan perburuan mangsa. Selain itu, kucing juga tidak bisa melihat dengan baik dalam jarak yang terlalu dekat. Kumis kucing digunakan untuk menavigasi layaknya menyentuh suatu objek dengan menggunakan lokasi, ukuran, dan bahkan teksturnya. Fungsi kumis yang kedua adalah sebagai barometer emosional. Posisi kumis kucing bisa menjadi indikator suasana hatinya. Jika kumis rileks dan menonjol ke samping, menandakan kucing sedang merasa tenang. Dan jika kumis kucing terdorong maju, berarti kucing tersebut sedang merasa bersemangat dan waspada. Dan jika kumis menempel di pipinya, artinya kucing tersebut sedang merasa jengkel, marah, dan takut. Fungsi ketiga dari kumis kucing adalah dapat menyeimbangkan tubuh. Kucing memiliki organ sensori khusus yang disebut proprioceptor terletak di ujung kumisnya yang bertugas mengirim pesan ke otak mengenai posisi tubuh dan anggota badan agar kucing tetap sadar akan apa yang dilakukan setiap bagian tubuhnya. Inilah yang merupakan salah satu alasan mengapa jika kucing terjatuh selalu mendarat sempurna dengan kakinya. Fungsi kumis kucing yang keempat adalah dapat melindungi kucing dari bahaya. Kumis kucing merupakan bagian sensitif yang merespon saat disentuh oleh partikel kecil. Misalnya, saat partikel debu jatuh pada kumis di atas matanya, kucing akan berkedip atau menggelengkan kepalanya dan melemparkan debu tersebut. Reaksi ini berfungsi untuk melindungi mata yang dapat terluka bahkan oleh partikel debu yang sangat kecil. Juga saat berjalan di luar, jika kumis pada moncong kucing mendeteksi adanya rumput tajam atau semak berduri, ini akan membuat kucing mundur agar matanya tidak tergores atau tertusuk. Selain itu, kumis kucing juga dapat membantu kucing memasuki lorong yang sempit tanpa terjebak. Fungsi kumis yang kelima adalah menjadi alat bantu penglihatan pada malam hari. Kucing mampu bergerak dengan mulus di malam hari tanpa menabrak apapun. Kemampuan itu sebagian didapat berkat kumisnya. Arus udara di sebuah ruangan berbeda-beda tergantung pada letak setiap furnitur.
dan kumis kucing mampu menangkap hal tersebut dan memberitahu otak kucing di mana benda-benda itu berada. Kemampuan kumis kucing tersebut dikombinasikan dengan penglihatan malam kucing yang jauh lebih baik daripada manusia. Inilah yang membuat mereka jauh lebih mampu menavigasi jalan mereka dalam kegelapan daripada yang dilakukan manusia. Jadi singkatnya, keberadaan kumis pada kucing sangatlah penting artinya bagi seekor kucing. Karena tanpa kumis, kucing akan kebingungan dan bertingkah aneh karena tidak bisa mengidentifikasi apa yang ada di sekitar mereka. Oke pemirsa yang beriman, itulah fungsi-fungsi penting dari kumis kucing yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.